Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah ya di Jakarta pernah ada satu acara. Itu yang datang seorang kiai yang ya biasa pakai sarung, ada yang pakai celana. Itu pas mulai pegang mic ada separuh hadirin keluar. Alasannya gampang. Belum-belum enggak pakai sunah rasul. Karena kiainya ada cingkrang. Itu sudah keluar separuh. Ketika saya ditanya, Bapak kenapa Anda masih mendengarkan mereka? Mereka tidak ngerti sunnah Rasul, mereka tidak cingkrang. Kata saya gini, Rasulullah itu hafal Quran. Dan saya kebetulan saya hafal, jadi saya sudah mengikuti sunnah Rasul. Jadi kalau Anda ingin sunnah Rasul, saya harus hafal Quran. Kalau motong celana itu gampang. Kalau motong celana itu gampang. Itu kan murah sekali dan mudah. Itu mikir dia, ternyata mereka bilang sunnah Rasul itu hanya jenggot, cingkrang, payong, biar ada tambahannya.